Kabupaten Kuantan Singingi, yang beribu kota di Teluk Kuantan, berjarak lebih kurang 160 km dari kota Pekanbaru. Penamaan Kuantan Singingi berasal dari nama sungai besar yang ada di Kuantan Singingi, yaitu Sungai Kuantan dan Sungai Singingi. Kabupaten Kuantan Singingi syarat dengan keindahan alam dan budayanya. Salah satu yang terkenal adalah budaya pacu jalur dan kesenian randai. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berlokasi di Jalan Lintas Teluk Kuantan Pekanbaru, kilometer 6,5, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Sebagai salah satu pengadilan yang baru berdiri, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan harus mewujudkan visi, yaitu terwujudnya Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang agung. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan diresmikan pada tanggal 22 Oktober 2018 oleh Yang Mulia Profesor Dr. Muhammad Hatta Ali SHMH. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan mendapatkan akreditasi dengan kualifikasi A dari Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dipimpin oleh Bapak Agung Iriawan SHMH selaku Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Dalam menjalankan tugasnya, Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dibantu oleh Wakil Ketua, para Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Kepala Subbagian, Staf, dan 11 orang tenaga honorer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan adalah suatu kepastian dalam era modernisasi. Kami, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, telah hadir dan siap untuk melayani masyarakat pencari keadilan pada wilayah hukum Kabupaten Kuantan Singingi. Pelayanan pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah sesuai dengan standar pelayanan dan SOP yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan para pencari keadilan, serta untuk mewujudkan pelayanan yang nyaman, cepat, efektif, dan efisien, maka Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah menerapkan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Pelayanan yang diberikan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah dilaksanakan sesuai standar pelayanan. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan memiliki fungsi mengadili judicial, yakni memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi wewenang pengadilan negeri tingkat pertama di wilayah hukumnya. Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pegawai pengadilan, baik menyangkut teknis justisial administrasi peradilan maupun administrasi umum. Fungsi selanjutnya adalah fungsi pengawasan internal dan pelaksanaan tugas-tugasnya. Dan terakhir, fungsi administrasi, yaitu untuk menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan. Selamat datang di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan juga telah meraih beberapa penghargaan. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan juga menyediakan fasilitas bagi penyandang difabel, ruang tunggu dan terminal free charge untuk HP dan barang elektronik lainnya. Selain itu, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan juga memiliki inovasi-inovasi dalam bentuk aplikasi. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan terus berinovasi guna memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pencari keadilan.